Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini, kawan. Baik, di sini saya melanjutkan ya informasi terkini terkait ya perburuan Basir Hoax atau lawan Basir Hoax. Setelah ya ini kawan, jadi ternyata di sini setelah kita lanjutkan, nah ini akun YouTube-nya Baser Hoax Politik Indonesia mulai panik ya, dia sudah mulai mengubah nama channelnya dan hapus beberapa video serta mengubah judul dan thumbnail-nya. Saudara-saudaraku, di dua video sebelumnya saya sudah mendeklarasikan gerakan lawan Basir Hoax untuk mengungkap para Basir Hoax sampai ke akar-akarnya dan juga menawarkan untuk memberikan hadiah sebesar 20 juta rupiah, masih total 20 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang balik Basir Hoax yang sedang diburu. Baik saudaraku, saat ini belum apa-apa, akun channel politik Indonesia sudah panik dan ketar-ketir, kawan. Ya. Jadi saat ini akun channel politik Indonesia ini ya, ini. Ah. Saat ini akun channel politik Indonesia, saudaraku, kabur. Kabur untuk menghapus jejak digitalnya yang kotor itu. Dan tiba-tiba mendadak berubah nama, ya, berubah nama menjadi ini dia. Menjadi politik terkini. Ini menjadi politik terkini. Ini kawan, ini lihat nih, ya. Bayangkan kalau kita lihat politik Indonesia sebelumnya, politik Indonesia dengan ya dengan 724 video. Setelah kita santam berburu, mungkin dia melihat video saya, video kita, kemudian berubah menjadi politik terkini. Dan menghapus, ini videonya sisa 411 video. Itu kawan. Ya. Ya. Jadi, bukan hanya namanya yang berubah. Kalau kita lihat tadi, ada ratusan video yang sudah dihapus. Dan beberapa video juga diubah judulnya. Dan beberapa video diubah thumbnail-nya. Ingat kawan. Meskipun nama berubah, judul diganti, dan thumbnail-nya diubah, namun jejak digital masih tetap ada, saudara-saudara semuanya. Kita tidak lengah. Saya sudah mengcapture foto maupun video beserta dengan bukti lainnya. Maka dari itu, agenda gerakan lawan Basir Hoax masih akan tetap kita lanjutkan.
Dari yang awalnya mengungkap channel politik Indonesia menjadi channel politik terkini. Jadi saudara-saudaraku, pengungkapan Basir Fox politik Indonesia yang kini berubah namanya menjadi politik terkini tetap harus kita lakukan. Dan harus dilanjutkan. Saya tetap akan memberikan hadiah sesuai janji saya sebesar 20 juta rupiah untuk mengungkap para Basir Fox sampai ke akarnya. Dengan mengetahui admin channelnya, editor videonya, konten kreatornya, penulis naskahnya, dan di mana sarang mereka. Jadi target pertama kita adalah berburu Basir Fox channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang namanya berubah menjadi Politik Terkini. Yang secara jelas dan meyakinkan masuk ke dalam kategori Basir Fox. Mengapa target pertama? Karena setelah ini ada target-target selanjutnya. Channel-channel yang menyebarkan hoax. Nah, seperti satu, catat baik-baik kawan. Channel YouTube Ragam Berita Official, itu yang pertama. Ini juga menyebarkan berita hoax. Yang kedua, channel YouTube-nya Ulasan Politik. Yang ketiga, channel YouTube-nya Grobokan Gokil. Yang keempat, channel YouTube-nya Suara Nusantara. Yang kelima, channel YouTube-nya Saling Berbagi. Ini kelima nih. Yang keenam, channel YouTube-nya Dinamika Politik. Dan masih banyak channel-channel yang lainnya. Untuk itu, saya mengajak rakyat Indonesia dan netizen Indonesia, apapun profesinya, semua yang berstatus warga negara Indonesia, apapun profesinya, apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, antar golongannya, yang mau bersama-sama saya melawan Basir Fox ini. Saya mengajak semuanya untuk mencari informasi dan melaporkan target pertama kita adalah channel YouTube Politik Indonesia ini yang sekarang berubah menjadi Politik Terkini. Ya, sekali lagi, apapun profesinya. Ya, pasti dilindungi lah. Dirahasiakan namanya. Apapun profesinya. Saudara-saudaraku, kepada siapa saja yang bisa mengungkap channel tersebut, kepada saya, siapa sosok dan dalang di balik channel YouTube tersebut, sekali lagi saya akan memberikan kepada saudara-saudaraku semuanya yang menemukan ini hadiah 20 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang di balik channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Terkini. Penekanan sekali lagi, saya berikan saudara hadiah 20 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang di balik channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Terkini. Adapun ketentuan hadiah atau giveaway untuk melawan Basir Fox channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Terkini
sebagai berikut. Catat baik-baik kawan, disimak baik-baik. Yang pertama, mampu membuktikan sosok atau dalang di balik baser hoax politik Indonesia. Ada bukti berupa dan tidak terbatas pada nama orang, kelompok, alamat lengkap, nomor telepon atau email, peran orang tersebut di channel atau akun hoax channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Terkini. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti harus bisa diverifikasi sehingga bisa dengan jelas diketahui bahwa sosok tersebut merupakan pemilik atau pengelola baser hoax channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Terkini. Yang ketiga, informasi mengenai baser hoax channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Terkini dikirim ke email lawan baser hoax @gmail.com. Keempat, pemenang yang berhasil mengungkap sosok di balik baser hoax channel-channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Terkini akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai 20 juta rupiah. Ya, hadiah akan dikirim dalam bentuk cash atau bisa juga via transfer bank. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang. Kemudian untuk menjaga keamanan pelapor, nama dan identitas pelapor akan dirahasiakan, tidak disebar ke publik. Maka saya bilang, apapun profesinya boleh ikut dalam hal ini. Jika ada dua orang atau lebih yang berhasil mengungkap pelaku baser hoax channel YouTube tersebut, ya, maka akan dilakukan pembagian sesuai jumlah informan dan sesuai dengan kelengkapan informasi yang diberikan. Pemenang akan diumumkan di channel YouTube dan TikTok saya dengan tidak menyebut identitas secara gamblang untuk melindungi identitas pelapor. Keputusan saya untuk menentukan pemenang tidak dapat diganggu gugat. Ya, kawan. Ayo, saudara-saudaraku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, bagi siapapun, apapun profesinya, saudaraku, entah apapun, saya tidak perlu tahu apa profesi saudara. Apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, antar golongannya. Yang punya informasi dalam di balik channel baser hoax channel YouTube Politik Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Politik Terkini, kirimkan informasi Anda ke sekali lagi ke email lawan baser hoax @gmail.com. Saya juga mengundang saudara-saudaraku semua untuk bergabung menjadi patriot-patriot online sebagai satgas lawan baser hoax dan gerakan LBH atau gerakan lawan baser hoax. Dan ini sudah mulai terbentuk grup-grupnya, cikal bakalnya sudah mulai terbentuk per daerah. Kita akan lawan sebuah baser hoax baik tingkat nasional maupun tingkat lokal yang ada di daerah masing-masing. Kali ini tentunya sudah mulai penjaringan di beberapa daerah.
yang satu server dengan saya, yang satu tujuan dengan saya. Dan itu sudah ada grup-grup ya aja. Ayo, sebarkan informasi ini kawan. Mari kita ungkap pemecah belah bangsa. Mari kita ungkap pemecah belah NKRI. Para maset hoax ini. Kita ungkap. Dan kita tumpas basar hoax sampai ke. Ya. Ya, ini sekali lagi. Awalnya ini adalah politik Indonesia nama akunnya. Ini. Ya, ini dia. Ini data saya nih. Yang kini sudah berubah menjadi politik terkini. Ini. Dia sudah berubah. Dia hapus beberapa video. Ya. Demikian saudaraku. Saya bangga. Dan saya senang bertemu dengan para pejuang-pejuang di media sosial ini. Mereka NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.